Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sambil jalan ya, bro. Kita akan menuju ke area utara. Kita berencana untuk grebek kandang. Pertanyaannya, kandang siapakah itu? Yang jelas ini informasinya adalah kandang sang juara. Oke, ikuti terus perjalanan YouTuber Low Cost ke area utara. Kalau kemarin kita di area timur, sekarang kita perjalanan ke area utara. Yo, Jawi! Sekedar informasi, hari ini saya tidak pakai kamera GoPro, tapi menggunakan kamera GoBlock. Oke, Jawi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendarat tepat waktu dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Tahu di mana kita, YouTuber Low Cost? Yang saya katakan tadi, kita sedang mau grebek kandang di area utara. Di manakah itu? Ada yang tahu? Oke, kita kasih tahu. Di mana kita? Kita sedang ada di tim Jet Darat. Yang kebetulan kemarin Jet Darat ini menjuarai di lapangan Blega. Kebetulan Jet Darat juara satu golongan atas. Seperti apakah grebek kandang kita? Jangan mana-mana, jangan skip. Ikuti terus obrolan YouTuber Low Cost di tim Jet Darat Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Arosbaya. Us. Haha. Saya kembali lagi karena ada yang lupa, sambil nonton, sambil menyimak obrolan kami YouTuber Low Cost dengan tim Jet Darat. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa, di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Anda wajib untuk memencet tombol tersebut. Kenapa? Biar kami terus semangat, terus berkarya di dunia pariwisata dan kebudayaan. Kita mau menghilang lagi. Wush! Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi, saya akan grebek kandang dan akan mewawancarai sang Pak Bos, sang pemilik. Namun sayangnya saya belum tahu namanya, namun saya tahu timnya, yaitu tim Jendaran. Nah, supaya tahu nih lebih, biar lebih kenal, lebih akrab, di sebelah saya ini Pak Bos, si pemilik dari tim Jet Darat yang kemarin juara di Blega di lapangan Anak Jaib, juara satu golongan atas. Yuk, nggak usah banyak ngobrol, nggak usah banyak ngomong, kita langsung tanya-tanya dengan Pak Bosnya. Assalamualaikum, Bapak. Kalau boleh tahu, namanya siapa, Pak? Haji Samuki. Bapak Haji Samuki, oke. Di sebelah saya adalah Bapak Haji Samuki. Beliau adalah pemilik dari tim Jet Darat. Nah, Bapak Haji Samuki, boleh tanya-tanya, Pak, ya? Boleh. Oke. Pak, pertanyaan pertama tentang sapi ini, Pak. Yang pertama, yang mana yang juara nih, Pak? Yang ini, Pak, ya? Di sebelah Bapak, ya? Juara berapa kemarin, Pak? Juara satu golongan? Menang. Menang, golongan atas, Pak, ya? Iya. Oke, Pak. Perasaan Bapak setelah menjuarai kemarin juara satu di lapangan Anak Jaib di Kecamatan Blega, gimana perasaannya, Pak? Sebenarnya saya tahu sih perasaannya. Ya, senang. Sudah juara. Juara satu, ya senang. Senang ya, Pak, ya? Iya, senang. Ada pesta mungkin, Pak? Atau mungkin bakar jagung atau bakar ikan, Pak? Bakar ikan, pesta bakar ikan. Kecil-kecilan. Iya. Karena kebetulan waktu saya lewat tadi, ternyata di sini, di daerah sini, itu banyak sekali ikan. Ini ya, ikan, Pak, ya? Ikan. Bakar ikan, Pak, ya? Iya. Tapi sayang, saya nggak diundang, Pak. Jauh, oke. Tapi kalau urusan makan-makan, Pak, biasanya walaupun saya jauh, berangkat loh, Pak. Nanti kalau juara lagi. Oke, sip, tuh janjinya Pak Haji Samuki, ya. Kita akan diundang kalau juara lagi. Nah, untuk kedepannya, Pak. Pertanyaan yang pertama, Pak. Kalau boleh tahu, ini sapi-sapi Bapak yang juara kemarin di Blega itu sejarahnya atau berasal dari mana, Pak? Dari Podai 1, dari Jawa 1. Oh, dari Podai 1, dari Jawa 1. Yang sebelah mana, Pak? Yang jadi dari Podai? Yang dari Podai sana, yang dari Jawa ini. Jawanya mana, Pak? Probolinggo. Probolinggo. Oh, ini berarti campuran ya, campuran antara Madura dengan Jawa. Tapi kalau Probolinggo, Pak, ya? Iya, Probolinggo. Probolinggo masih tetap Madura sebenarnya sih. Oke, oke. Terus pertanyaan kedua, Pak. Kedepannya, Bapak akan mengikuti lomba di mana lagi, Pak? Kalau ada lomba, tiap lomba saya ikut. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Untuk kedepannya nih, Pak, untuk mungkin minggu depan atau bulan depan akan ikut di lomba mana, Pak? Di Bangkalan 24. Tanggal 24 di Bangkalan. Lagi di Pamekasan. Tanggal berapa, Pak? Yang di Pamekasan tanggal berapa? Tanggal 1. Oh, tanggal 1. Iya. Berarti Desember, Pak, ya? Iya. Desember. Tanggal 7 di Probolinggo. Oh, tanggal 7-nya di Probolinggo. Iya. Enggak capek nih, Pak? Enggak. Kenapa kok nggak capek, Pak? Udah tiap hari kan pakai jamu. Enggak, tapi maksudnya bapaknya? Enggak. Karena hobi, itu, Pak, ya? Iya. Demi hobi, kalau udah gila sama hobi, urat-urat jadi kawat. Tulang jadi besi. Gatot kocok dong. Oke, Pak. Nah, oh ya, di sebelah saya ini hadiah yang kemarin, Pak, ya? Iya, yang di Blega. Yang di Blega? Iya. Belum ada plat nomornya nih, Pak? Belum, masih diurus. Oh, gitu. Oke. Apa nanti plat nomornya akan dikasih tulisan Jet Darat atau gimana, Pak? Enggak, biasa lah. Ngikut aja, Pak, ya? Iya. Oke. Oh ya, Pak. Ini masalah kandang di sini, Pak. Ini kalau saya lihat kandangnya sangat sederhana sekali, Pak. Iya. Kenapa kok nggak dibangun itu loh, Pak? Yang nggak punya uang. Kan juaranya udah sering, Pak. Ya udah gini aja cukup. Kandang sederhana, iya. Hasil luar biasa, Pak, ya. Iya. Tetap semangat, Pak, ya. Yang penting larinya. Itu yang penting, iya. Pak, ya. Kandang nggak penting, Pak. Penting. Oke, itu. Kandang nggak penting buat Haji Samuki. Ternyata yang penting larinya, Pak, ya. Oh, gitu. Pak, ini Pak Haji Samuki, kalau boleh saya tahu, harga sapi ini waktu Bapak ngambil dulu dari Sapudi, terus dari Probolinggo, Pak, ya?
Probolinggo satu itu kalau boleh tahu harganya berapa sih Pak? Kalau yang itu muda, nggak berapa itu. Iya. Yang muda yang waktu kecil dulu yang ambil itu. Iya. 30 juta. 30 juta. Iya. Yang sebelahnya Pak, yang dari Probolinggo Pak? Yang dari Probolinggo ini 85. 85 juta. Iya. Itu uang semua apa campur rumput Pak? Uang semua, uang receh. Uang semua bro. Satu sapi ada harganya yang 30 juta itu waktu masih kecil. Yang satunya yang di Probolinggo 85 juta. Itu gak dicampur kerupuk atau tidak dicampur rumput. Itu murni uang semua Pak ya. Iya. Nah kemudian Pak, Bapak ngerawat sapi ini sudah berapa lama Pak Haji Samuki? Sudah 2 tahun yang ini. Oh yang itu sudah 2 tahun? Iya. Yang ini Pak, yang dari Probolinggo? Baru ini, baru 4 bulan. 4 bulan? Iya. Berarti ini pasangan baru yang kemarin pasangan juara, Pak? Baru. Wah, ini pasangan baru langsung klik rezeki, Pak ya. Iya. Langsung sip ya. Yang terakhir, Pak. Terakhir nih, Pak. Harapan untuk yang tanggal 24. Yang saya tahu ini tanggal 24 itu ulang tahunnya Moncong Putih, Pak. Ini hadiahnya kan mobil nih, Pak. Iya. Harapan Bapak untuk tanggal 24 apa Pak? Ya semoga menang lagi. Amin, semoga menang. Dapat mobil Pak ya? Iya. Nah, kira-kira kalau juara nih Pak tanggal 24 pas juara satu atas dapat mobil. Saya gimana Pak nasib saya Pak? Nanti diundang kamu makan besar ini. Asik. Kita diundang YouTuber Lokos akan diundang oleh Bapak Samuki bila juara satu. Kalau enggak juara Pak? Janda. 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 Enggak diundang. Oke. Kalau di belakang di depan kita di belakang kamera ini itu sebenarnya banyak orang nih sampai ketawa enggak tahu masuk suaranya atau enggak. Ini banyak, ini keluarga besar dari Jedarat ya. Keluarga besar dari Pak Haji Samuki Pak ya. Oke. Oke Pak Samuki, terima kasih atas waktunya Pak, wawancaranya dan grebek kandang pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Samuki. Demikian obrolan akrab saya, obrolan apa santai saya dengan Pak Haji Samuki di kandang Jedarat. Satu lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di channel YouTuber Lokos Ian Blue 78. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan seperti biasa, di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Tolong dipencet jika suka dengan channel ini. Nah, seperti yang saya janjikan kepada teman-teman para subscriber dan viewer untuk pecinta karapan sapi Madura, saya pernah menayangkan sebuah video yang judulnya di atas. Silakan klik, yaitu grebek kandang, klarifikasi, dan informasi. Klik di atas ya. Nah, seperti saya janji kemarin, setiap ada kesempatan saya pasti hadir, kita akan atur waktu yang mana waktunya tadi tidak akan mengganggu saya, tidak mengganggu kegiatan saya. Insya Allah jika ada kesempatan saya akan datang untuk grebek kandang. Jadi untuk teman-teman yang pengen digrebek kandangnya silakan tonton video saya, judulnya yaitu grebek kandang klarifikasi dan informasi, dan silakan komen below, silakan komen di bawah. Sertakan alamatnya, tempatnya di mana, dan sertakan juga nomor telepon yang bisa saya hubungi. Harus standby nomor teleponnya lo ya. Jangan seperti kemarin waktu di Pamekasan beberapa hari yang lalu, saya pernah menghubungi, saya SMS, namun tidak ada jawaban. Ya, maaf, jadi nggak jadi saya deh untuk grebek kandang. Langsung pulang. Okay. Dan terima kasih sudah menonton channel kami. Thank you very much for watching my channel. See you to the next grebek kandang. Where are we? Let's see later. Bye bye. I love you. Boom.